kita akan mencoba penjumlahan dua bilangan dengan dua bilangan yang satuannya jika dijumlahkan lebih dari 10. Seperti biasa, kita coba dulu dengan kelereng ya. Sania di sini akan membantu ibu untuk menjumlahkan kelereng ini. Coba Sania hitung berapa kelereng di piring ini. Ini puluhannya berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Puluhannya lima. Satuannya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi berapa jumlah kelereng di sini? 56. Yang ini berapa kelerengnya? Satuan, puluhannya berapa ini? Dua. Dua. Satuannya dihitung? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi berapa ini semua kelereng di piring? 27. Kita akan menjumlahkan ya. Seperti tadi, kalau yang dalam kantong, kantong dengan kantong yang dijumlahkan ya. Coba kita jumlahkan dulu kantongnya, berapa ini semuanya? Satu, dua, empat, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh kantong, saya akan pindahkan ke sini. Ini puluhan dengan puluhan, ada tujuh. Ya, jumlahkan. Baru sekarang kita jumlahkan satuannya. Berapa ini semuanya? Coba kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Ada 13 kelereng. Seperti biasa, saya akan masukkan 10 kelereng ke dalam kantong. Yuk, masukin 10 kelereng. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, ada 10 kelereng. Ada satu kantong lagi, ya. Kita taruh di sini. Jadi kantongnya ada berapa sekarang? Kita hitung yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan. Satu, dua, tiga. Jadi berapa semuanya? 83. 83. Coba kita lihat angkanya di sini. Yuk, sama-sama kita hitung. Puluhan ditambah puluhan. Lima tambah dua? Tujuh. Tujuh. Satuan ditambah satuan. 13. Satu yang tadi ibu bikin kantong ya. Ibu taruh di sini. Tiganya ini di sini. Jadi berapa nak? 83. Latih anak dengan soal berbagai macam soal seperti ini. Setelah dilatih tentu dia bisa membayangkan ini di kepalanya. Kita lihat Sania pasti bisa menghitung tanpa usah menulis ini. Ya, kita lihat Sania. Tujuh puluh tiga. Hebat bukan? Kalian juga pasti bisa seperti Sania.